Pemirsa, laporan Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kerinci ke Polda Jambi terkait indikasi kecurangan P3K ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Baik penjabat bupati maupun sekretaris daerah ikut memberikan tanggapan. Laporan Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kerinci ke Polda Jambi terkait indikasi kecurangan P3K ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Diberitakan sebelumnya, penjabat Bupati Kerinci, Asraf, saat dihubungi reporter JEKTV melalui sambungan telepon mengatakan, ia menghargai laporan yang dilakukan AHN, karena menurutnya itu adalah hak sebagai warga negara. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, Zainal Effendi. Di sela waktu menghadiri Rakor Forkopimda di Swiss Bell Hotel pada Senin 21 Februari 2024 lalu. Ia menuturkan, pemerintah Kabupaten Kerinci telah melakukan upaya penyelesaian dengan menghadirkan BKN regional untuk mengecek indikasi pelanggaran di Kerinci. Di sisi lainnya, ia yang juga merupakan Ketua Panitia Seleksi Daerah Penerimaan P3K saat itu menghormati proses hukum dari pelaporan Aliansi Honorer Kerinci yang melaporkan dirinya. Menurutnya, itu adalah hak setiap warga negara. Tanggapannya itu kita prosesnya kita untuk masalah juga kita sudah komunikasi dengan BKN. Halim Adrian, JEKTV, melaporkan.